Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara ganti kata sandi yang lupa di Instagram ya. Nah buat kalian yang kalian itu lupa dengan kata sandi atau password dari akun Instagram kalian sendiri, namun itu kalian masih login ya untuk akunnya seperti ini, maka kalian bisa ikuti langkah-langkah mudah yang akan saya bagikan ya. Jadi pertama-tama di sini kita buka Instagram, lalu kita masuk ke profil dari akun Instagram kita sendiri seperti ini. Kemudian kita tekan pada strip 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini untuk tampilan terbaru ya. Jadi pengaturan dan aktivitas seperti ini. Tadinya pengaturan dan privasi. Oke, di sini kita langsung saja masuk pada pusat akun. Nah, kemudian di sini kita coba lihat dulu ya untuk detail pribadi. Di sini ada menu detail pribadi, kalian klik. Nah, di sini akan menampilkan info kontak, tanggal lahir, kepemilikan dan kontrol akun. Nah, kalian bisa klik info kontak ini untuk melihat untuk informasi kontak yang terhubung ya, atau terkait ya. Di sini ada email ya. Nah, buat kalian yang menambahkan email maka akan terlihat untuk email yang digunakan di Instagram. Nah, misalnya nomor HP juga akan terlihat ya. Kalau misalnya untuk nomor HP atau nomor telepon tersebut terhubung dengan akun IG kalian. Nah, di sini untuk mengubah kata sandi yang lupa di Instagram, kalian bisa klik kata sandi dan keamanan. Kemudian kalian lanjut yaitu klik ubah kata sandi. Kemudian kalian pilih untuk nama akun Instagram yang ingin kalian ganti kata sandinya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa untuk mengubah kata sandi Instagram, kalian itu perlu memasukkan kata sandi saat ini atau kata sandi lamanya ya. Seperti ini barulah kalian bisa menggunakan kata sandi barunya. Nah, kalau misalnya posisinya itu lupa ya untuk kata sandi saat ini, maka tentu kita tidak bisa mengubah kata sandi baru ya. Nah, sehingga kalian di sini kalian tinggal klik yang lupa kata sandi Anda, yang ini tulisannya biru kecil. Kalian klik sekali. Kami telah mengirimkan email ya untuk berisi tautan mengatur ulang kata sandi ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian coba cek di email ya. Jadi kalian coba cek email yang tertaut pada akun Instagram kalian. Kalian tutup Instagram seperti ini, kemudian kalian buka email. Nah, nantinya akan ada email seperti ini ya, reset your password ya. Ini email dari Instagram seperti ini, kalian klik. Nih. Nah, apabila kalian belum mendapatkan emailnya, kalian bisa tunggu ya untuk email untuk mengatur ulang kata sandi seperti ini ya. Karena biasanya ada beberapa akun yang memang tidak langsung masuk seperti itu ya. Nah, di sini kalian tinggal klik reset password. Nah, nantinya akan tampil seperti ini. Kemudian kalian tinggal buat kata sandi yang kuat ya. Di sini kalian masukkan atau kalian gunakan kata sandi baru ya. Jadi kalian tidak perlu memasukkan kata sandi lamanya atau kata sandi saat ini, tapi kalian langsung masukkan kata sandi barunya. Saya akan coba buat. Nah, kalau sudah kalian buat kata sandi yang kuat ya, berbeda dengan kata sandi yang sedang digunakan, kalian tinggal atur ulang kata sandi seperti ini. Dan di sini kita tinggal tunggu saja. Kita tunggu ya. Nah, dia akan login seperti ini. Kalau sudah login seperti ini, artinya kalian sudah berhasil mengganti kata sandi di Instagram kalian yang sebelumnya lupa ya. Jadi, kalau sudah login seperti ini, kalian sudah berhasil mengganti kata sandi di akun Instagram kalian. Nah, jadi untuk caranya hanya seperti itu saja untuk cara ganti kata sandi yang lupa di Instagram versi terbaru sekarang ini. Semoga dari tutorial ini dapat membantu kalian semuanya, dan apabila ada pertanyaan jangan ragu untuk tulis di kolom komentar video ini, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.